Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sufian Channel. Siang ini saya sedang berada di petak antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong. Ini tepatnya di bawah jembatan Jalan Soekarno-Hatta ya, area sebelah barat dari stasiun Gede Bage. Baru saja melintas di sini kereta api Serayu yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Yang diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Persiapan masuk dan berhenti di stasiun Kiara Condong ya. Dan teman-teman, di sini saya ingin melihat habis kata-kata teman-teman. Mohon maaf. Di sini saya akan melihat petak double track ya, antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong. Yang mana ini adalah 6 hari pasca switch over ya, jalur antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong di area sebelah timur dan sebelah barat stasiun Kiara Condong. Nah, baru saja kereta api Serayu melintas di rel yang ada di sebelah kanan saya. Kalau misalkan yang sebelah kanan yang arah dari saya gitu ya. Nanti untuk kereta api yang berjalan dari arah Kiara Condong ke timur itu akan berjalan di rel yang kiri teman-teman, yang itu ya, tuh yang saya tunjuk. Nah, jadi ini sekarang dua-duanya sudah bisa digunakan nih, sudah dapat digunakan untuk kedua lintasan ini. Dan nanti mungkin di sini akan ada papasan ya, antara kereta-kereta yang melintas, tapi nggak tahu kereta apa nih yang akan berpapasan nanti. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Papandayan. Kereta api Pangandaran ya, yang diberangkatkan dari stasiun Gambir Jakarta menuju tujuan akhir stasiun Banjar. Dan teman-teman, meskipun sudah dibuka ya untuk lintasnya sudah dioperasikan double track jalur ganda di sini, tapi kecepatan kereta di sini masih terbatas ya, belum maksimal, karena memang di area sebelah timur dari stasiun Kiara Condong itu masih dibatasi kecepatannya. Mungkin nanti beberapa hari ke depan setelah selesai segala sesuatunya, baik itu dipecok ya oleh MTT atau diselesaikan 100% ya, nanti mungkin akan berbeda kecepatan kereta untuk yang kereta jarak jauh teman-teman, seperti kereta Turangga, kereta Argo Wilis ya, yang melintas langsung di stasiun Kiara Condong dan juga di sini. Nah, di sini pasti akan berbeda kecepatannya ya, kita lihat saja nanti, akan kita terus cek ya untuk update terbarunya. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api Pangandaran. Selanjutnya, sebentar lagi akan segera melintas di sini. Persiapan melintas langsung di stasiun Gede Bage. Kereta api Papandayan. Kereta api Pangandaran ya, yang diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju tujuan akhir stasiun Banjar. Nah teman-teman, sekarang untuk yang dari barat ke timur sudah memakai rel yang paling kiri ya. Sekarang sudah masing-masing relnya, mantap.
Melintas langsung di stasiun Gede Bage, kereta api Pangandaran menuju tujuan akhir stasiun Banjar. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Keren teman-teman ya. Sekarang melintas di jalurnya masing-masing ya. Untuk dari arah ke timur ke barat itu melintas di jalur yang ini teman-teman nih. Dan untuk yang dari barat ke timur sudah melintas di jalur yang ini. Keren. Akhirnya letak double track antara stasiun Kiara Condong dan stasiun Gede Bage sudah beroperasi full ya sekarang. Untuk batas kecepatan nanti menyusul teman-teman sambil berjalan seiringnya waktu nanti setelah selesai keseluruhan pasti kecepatannya akan ditambah ya. Dan kita tinggal menunggu selesainya double track petak antara stasiun Haur Bubur dan stasiun Cicalengka. Keren. Selanjutnya dari stasiun Gede Bage diberangkatkan kereta api commuter line yang berangkat awal dari stasiun Cicalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Selamat jalan kereta api komuter lain lokal Bandung Raya Ekonomi. Semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Pangandaran. Astagfirullahaladzim. Stasiun Padalarang. Selanjutnya, sebentar lagi akan sudah melintas di sini kereta api komuter lain lokal Bandung Raya Ekonomi yang diberangkatkan awal dari stasiun Padalarang menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka. Persiapan masuk dan berhenti di stasiun Gede Bage. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Cicalengka, kereta api komuter lain lokal Bandung Raya Ekonomi. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Serayu
yang diberangkatkan awal dari stasiun Pasar Senen Jakarta menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Persiapan melintas langsung di stasiun Gede Bage. Kereta api Serayu ini akan menyusul kereta api komuter lain ya di stasiun Gede Bage yang baru saja melintas, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Kereta api komuter lain yang tadi menunggu di jalur 1 dan kereta api Serayu menyusul di jalur 2. Selamat jalan kereta api Serayu, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Selanjutnya diberangkatkan dari stasiun Gede Bage kereta api komuter lain. Barusan berpapasan dengan kereta api Serayu ya, di sekitaran samping Masjid Raya Al-Jabar. Selamat jalan kereta api komuter lain Garut. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Purwakarta. Diberangkatkan awal dari stasiun Garut. Teman-teman, untuk kereta api Papandayan, saya pindah ke sini ya, mendekat ke arah stasiun. Karena di sini banyak pohon jadi tiis. Tadi di sana lumayan panas. Sebentar lagi segera melintas langsung di stasiun Gede Bage kereta api Papandayan. Diberangkatkan dari stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta. Selamat jalan kereta api Papandayan, semoga lancar, selamat sampai tujuan.
di tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Oke teman-teman, sebagai pedia terakhir untuk hunting siang ini di area sebelah barat stasiun Gede Bage, letak antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Lodaya yang diberangkatkan awal dari stasiun Solo Balapan menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Dengan memakai rangkaian New Generation ya. Kita di depan ada Kang Arif tuh, sedang nyepot juga. Alhamdulillah ketemu di sini, tadi nyusul ke sini teman-teman. Tapi Lodaya persiapan masuk dan berhenti di stasiun Kiara Condong. Dan selanjutnya akan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daup 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofyan Channel. Terima kasih semuanya, terima kasih Kang Arif yang sudah menemani hunting hari ini meskipun sebentar. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini di lintas Gede Bage Kiara Condong. Sampai ketemu lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.